Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Mau tahu caranya? Simak terus videonya. Pertama-tama adalah tekan tombol power sekali aja dan jangan berulang-ulang kali. Oke? Yang kedua, tunggu hingga komputernya benar-benar menyala. Setelah menunggu hingga komputer menyala dan komputernya siap digunakan. Oke, untuk mematikan langkah pertama adalah kalian klik kanan dan kalian klik refresh sebanyak 3 kali. Oh iya, pastikan kalian udah mengaktifkan semua program. Oke, langkah yang kedua, kalian klik tombol start yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kalian klik pilihan shutdown. Oke, setelah mengklik tombol shutdown, kalian tunggu hingga komputer benar-benar mati. Mohon bersabar ya guys. Oke teman-teman, nah itulah video tutorial cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Semoga bermanfaat bagi kalian. Gua Jordan dulu pamit. Peace.